pagi 31 Agustus 1957, Kuala Lumpur dan seluruh negara hias indah dengan bendera warna-warni. Rakyat pemilik bangsa keluar beramai-ramai membanjiri tempat-tempat raya. Di Stadium Merdeka, raja-raja lain, wakil Ratu Elizabeth, Duke of Gloucester, bersuja perincian terakhir Sir Donald McGivern, dan ribuan rakyat menyaksikan dan mendengar Tengku Agurrahman di almarhum Sultan Abu Hamid Hamishah membacakan peristiharan Merdeka. Yang Maha Murah, Yang Maha Lagi Maha Kesiani. Kemudian, Bapak Kemerdekaan menegaskan kata-kata pemasyhuran kemerdekaan yang memansuhkan kuasa pemerintahan British dan mewujudkan satu perlembagaan baru bagi Melaya yang dari hari ini akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kebebasan dan keadilan dan menghutangkan keamanan di antara segala dalam bangsa. Kelompok 31 bulan Agustus dan 47. Merdeka! 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما ويكافي مددا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم. Innaka rahimun rahim. Dengan penuh khusyuk, ya Allah, kami memohon akan limpahan dan naungan-Mu, keridhaan-Mu, ya Allah. Sempena sambutan bulan kemerdekaan kali yang ke-64 ini, kami mengangkat tangan demi memanjatkan rasa syukur kami ke hadrat-Mu, ya Allah, atas nikmat kemerdekaan dan pembangunan yang Engkau kurniakan kepada negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, maka dengan rahmat dan kasih-Mu, ya Allah, limpahkanlah ke atas negara kami keamanan dan kedamaian, kesejahteraan dan keselamatan dari segala perkara yang boleh menggugat keharmonian dan keutuhan perpaduan. Rasa hormat menghormati sesama rakyat yang kami nikmati ketika ini. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, kami mohon padamu ya Allah juga agar bimbinglah hati kami dengan hidayahmu. Cucurilah diri kami dengan pandangan rahmatmu. Kau bantuilah kami dengan sifat rahmanmu dan rahimmu agar kami terus bersatu dan bersama gerak menuju matlamat yang satu untuk membina dan membangunkan watan kami yang merdeka, maju dan berdaya saing demi mempertahankan watan kami yang berdaulat dan disegani di persada dunia di bawah naungan rahmat dan nikmat-Mu. Allahumma inna nas'aluka min khair kulli 'ajli wa ajli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udhu bika min syarri kulli 'ajli wa ajli ma 'alimna wa minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udhu bika min jahli al-bala wa ladhi syaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da. Allahumma inna na'udhu bika min al-baras wal junun wal judam wa min sayyi al-asqab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang berusaha barisan kepimpinan SK Kampung Baru. Yang dihormati Yang Diperdua PIBG Sekolah Kebangsaan Kampung Baru dan Ahli Jawatan Kuasanya, warga pendidik Sekolah Kebangsaan Kampung Baru, para ibu bapa dan seterusnya
anak-anak didik yang cikgu kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemerdekaan. Bersyukur kehadir Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam majlis pelancaran bulan kebangsaan peringkat sekolah bagi tahun 2021. Warga sekolah yang dihormati sekalian, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengambil peluang dan menghayati makna sebenar erti kemerdekaan. Kerana sebuah kemerdekaan bukan hanya sekadar retorik perkisahan sejarah semata-mata. Oleh itu, sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-64 bagi tahun 2021 ini, kita seharusnya mengambil peluang dan ruang untuk sama-sama bagi menghayati erti kemerdekaan yang sebenar, kerana ia akan menaikkan lagi semangat patriotisme cintakan tanah air dalam diri kita masing-masing. Kepada anak didik yang dikasihi, sebagai generasi muda atau pewaris negara, kalian pasti menganggap bahawa merdeka itulah sebagai kebebasan dari bentuk penjajahan dan melaungkan kata-kata merdeka. Erti kemerdekaan yang sebenarnya bagi generasi kini adalah membabitkan kemerdekaan jiwa dan minda yang dipupuk menerusi pembinaan jati diri yang dititik beratkan ataupun yang dibentuk melalui empat aspek utama, iaitu agama, akhlak, pendidikan dan bahasa. Ini kerana generasi muda berhadapan dengan ancaman penjajahan dalam aspek bentuk baru, terutama pemikiran dan budaya seiring dengan kepesatan teknologi masa kini. Warga sekolah yang dihormati, sambutan Bulan Kebangsaan ini merupakan acara tahunan di peringkat sekolah. Antara objektif program ini diarahkan ialah supaya seluruh warga sekolah memahami, menghayati dan mendalami erti kemerdekaan melalui aktiviti-aktiviti yang telah dirancang. Kepada para ibu bapa, galaklah dan bimbinglah anak-anak anda untuk menyertai semua aktiviti tersebut. Harapan cikgu supaya anak-anak SK Kampung Baru ini menjadi generasi pemimpin patriotik dan mempunyai jati diri yang tinggi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, sebelum mengakhiri ucapan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada ahli jawatan kuasa pengelola yang telah bertukus lumus untuk merealisasikan Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan Peringkat Sekolah Kebangsaan Kampung Baru bagi tahun 2021. Bunga raya di dalam bulang, daunnya pula dimakan bulan. Rakyat dibela, pemimpin dijulang, Malaysia merdeka, kekal berdaulat. Negaranya merdeka sudah bertahun, keringat tercurah, pejuang berjasa. Malaysia merdeka 64 tahun, itulah sejarah perjuangan bangsa. Dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan pelancaran Bulan Kebangsaan Peringkat Sekolah Kebangsaan Kampung Baru bagi tahun 2021. Malaysia prihatin. Selamat menyambut bulan tahun kemerdekaan Malaysia ke-64. Malaysia prihatin. Lindungi diri, lindungi semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64. Dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Tema Malaysia prihatin. Selamat menyambut
Islam kepada yang akan ke-64. Selamat menyambut hari kemasan yang ke-64 di Indonesia. Happy 64 Independence Day Malaysia. Salam yang mulia istiqlal. Hari ini welcome in Indonesia. Kebosihan sini berusaha kebiaan safety yang memeros tapi mana pun ada kebangsaan iku onok nombor dong apa tau sini berusaha kebiaan salam dari saya prihatin kuat sapatan selamat menyambut hari kemerdekaan bagi kemenangan hashtag selamat menyambut hari kebangsaan yang selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari ke-64 Malaysia Prihatin. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64 Tanah Malaysia Malaysia Prihatin. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Kali ke-64 bagi tahun 2021 Malaysia Prihatin. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Kali ke-64 selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64 tahun hashtag Malaysia Prihatin. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari ke-64 tahun mereka Malaysia Prihatin kepada seluruh rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64 selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64 dengan tema Malaysia Prihatin. Alat Samson on Kadau Kano sepi-gepi musikal Pak. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64. Salam yang mulia istiqlal. Saya bangga menjadi anak dan kebosi Merdeka Umurus dari mana pun. Assalamualaikum. Nama saya Nur Arsi Baju Syarif Kelas Senam Al-Fair. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-64. Saya bersyukur kepada Allah yang dapat menjalani kehidupan dalam keadaan yang aman, harmoni dengan negara yang tercinta Malaysia. Saya mahu semangat patriotisme segera semuka di dalam hati kita. Bersyukur kita menjadi rakyat Malaysia, bumi bertuah indah bermain. 64 tahun kita merdeka, rakyat hidup aman damai. Selamat bersama Hari Kebangsaan yang ke-64 Malaysia. Selamat
Thank you.